warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait KRI Nanggala 402. Operasi SAR KRI Nanggala telah memasuki hari ketiga menuju hari keempat sejak dinyatakan submis atau hilang kontak pada tanggal 21 April 2021 dini hari. TNI Angkatan Laut bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Basarnas, KNKT, dan BBPT serta aset-aset negara sahabat seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia telah berupaya dan semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan KRI Nanggala. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan, ya, telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasal.